Makaka Jepang, juga dikenal dengan monyet salju, adalah satu-satunya spesies monyet di dunia yang suka berendam di air panas. Mereka hidup di Taman Monyet Jigokudani di Jepang, di mana mereka dapat bebas berendam di kolam sumber air panas buatan manusia. Mereka mulai bermunculan untuk berendam di air panas pada saat musim dingin sejak sekitar tahun 1960. Mereka belajar bagaimana cara berendam di onsen dengan melihat bagaimana manusia melakukannya. Dengan berendam di onsen, monyet salju dapat melalui musim dingin dengan penuh kehangatan. Para peneliti juga telah menemukan fakta bahwa dengan berendam di air panas dapat menurunkan tingkat stres biologis pada monyet salju. Monyet yang berendam adalah hal yang umum di India dan Cina, tetapi hanya di Nagano, tercatat ada monyet yang berendam di air panas.